Excavator Komatsu PC208 tahun 2018 dengan harga dari Shanghai Cina 24.500. Ini adalah inkoternya SWO, jadi Anda harus mengeluarkan biaya, yaitu satu biaya inland tracking dari lokasi pabrik ke port, biaya port charge, biaya ocean rate, karena ini untuk pengiriman Komatsu PC200 harus memakai flat track container, tidak bisa masuk ke dalam kontainer standar atau IQ. Ini harus khusus angkutannya pakai flat track container. Sahabat semua, di sini Anda juga bisa lihat nanti Komatsu PC8 US atau mini excavator Komatsu PC78 US attraction. Nah, Anda yang ingin membeli excavator Komatsu PC200, ini adalah gambaran mesin yang ada di salah satu supplier Alibaba China. Jadi Anda yang ingin import alat berat bekas dari China ke Indonesia, bisa Anda hubungi salah satu supplier, minta videonya. Jangan hanya sekedar minta foto, tapi minta video demonstrasi atau video atraksi dari alat berat atau heavy equipment excavator Komatsu yang Anda inginkan. Jadi biaya SWOP itu yang akan Anda keluarkan adalah biaya inland tracking, biaya port charge China, biaya ocean freight sampai di Jakarta, Anda mengeluarkan biaya port charge Jakarta, biaya surveyor, biaya lapor surveyor, biaya untuk clearance, biaya pajak import untuk excavator Komatsu PC208 tahun 2018, dibuka dengan harga seperti yang telah di layar. Jadi kalau Anda pilih dalam membuat video, Anda akan mendapatkan excavator Komatsu PC200-8 dengan harga yang sangat murah. Anda tinggal hitung biaya untuk biaya SWOP yang telah saya sampaikan seperti tadi. Ini Anda bisa lihat gambar-gambar yang ada. Nah, ini Komatsu PC200, kondisinya sangat bagus. Nah, kita lanjut ke Komatsu mini excavator Komatsu PC78 minus 6 yang ini telah dibeli dan barangkali sudah sampai di Indonesia. Range-nya harga untuk mini excavator Komatsu PC78 US itu mulai dari 9.000 $9 sampai dengan 13.000, tergantung dari kondisi barang dan tahu dari ini sepatu Komatsu. Jadi sama-sama, jangan hanya sekedar Anda yang gambar, setelah video dan dari supplier dan dari sana Anda bisa tahu kondisi kondisi kabin seperti dalam video ini. Ini adalah barang mini excavator Komatsu PC78 dan itu dibelinya waktu adalah unit juga dibeli adalah mini excavator Komatsu PC55 Indonesia, itu harga excavator Komatsu 78 jadi prima dona untuk pengusaha kotak khususnya hadir di sini. Sahabat, silakan lihat video.
di sini di tempat SPR. Beberapa kami dapat mengerti beberapa alat itu menjadi skill kami dapat alat yang lumayan diperlukan di luar itu di investor. Jadi semua kembali ke Anda, Anda mau beli di salah satu supplier Alibaba China atau Anda mau di Indonesia itu kembali ke Anda. Namun saya katakan di sini, saya pastikan di sini jika Anda beli di salah satu supplier Alibaba China, Anda akan menghemat uang Anda 100-200 juta rupiah dan pengeluaran atau isi pengantian. Untuk import alat berat Anda butuh COJK, laporan supplier, selanjutnya bisa diimport secara normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.